kerana sepakannya dipaskan oleh Azri Muhammad. Ruang untuk Perak. Ashraf sekali lagi digunakan di sebelah kanan. Ashraf dikawal oleh Hadi. Bijak tindakan Ashraf untuk mendapatkan satu lagi sepakan sudut. Sepakan sudut yang kedua untuk Perak. Selepas yang pertama tidak memberikan sebarang hasil. Muhammad perlu lebih berhati-hati. Dia menyedari kesilapan yang dilakukannya menerusi sepakan beliau yang tak pergi jauh, membuka ruang kepada Perak untuk melakukan serangan. Tinggi lambungan mencari Farid. Lambungan ke tengah semula. Terus yang tidak mencari tetapi kedudukan offside. Arif Safwan. Yeah, Perak masih lagi ya. Dia menggunakan sepenuhnya set pieces, set pieces yang mereka dapat. Contohnya daripada sepakan penjuru ini mencari target man. Mereka ada Derek Leong, Arif Safwan, juga Farid Nizal ya, yang mempunyai fizikal yang agak tinggi ya, dalam memastikan mereka dapat memenangi perebutan bola di udara. Bahagian tengah setakat ini dilihat sedikit memihak kepada tuan rumah, tetapi Kedah banyak melancarkan dan juga bersiap sedia untuk melakukan serangan-serangan balas, terutamanya di bahagian kanan. Fadil Ridwan dan juga Asnawi, kerana mereka memiliki kepantasan calon. Ya, kita dapat katakan ya, memang pemain-pemain ini digunakan sungguhnya okay, oleh pasukan. Jadi seharusnya supporting daripada pemain-pemain midfield juga perlu kan, dalam memastikan perancangan mereka untuk membuat attacking itu lebih berjaya. Sekarang tinggalkan kepada Ashraf. Lemah tolakan dari Ashraf, sedikit menyukarkan Aizat untuk mengawal. Mana diteruskan oleh pengadil Fadil Ridwan. Terus ke depan mengajak Hidir Idris. Hidir menerima bantuan dari Fayyad. Antara ke dalam kawasan penalti. Nasrullah Aziz sudah pun bersiap sedia. Kebanyakan serangan-serangan Kedah hadir menerusi hantaran-hantaran lintang. Kita lihat bagaimana Fayyad Zulkifli mudah mengatasi Nazirul tadi dengan lengkokkan badan, dengan kelincahan mengawal bola dan membuat hantaran yang baik, hantaran silang yang baik. Tetapi tak ada seorang pun, mungkin Aminuddin tak ada di situ untuk menyambung hantaran beliau tadi. Dan nasib baik juga kerana Nasrullah dia alert untuk menangkap kemas bola hantaran silang daripada Fayyad tadi. Adrak yang pernah melalui kegemilangan beliau selaku pemain ketika menyarung jersey Kedah, dia juga pernah bersama dengan Perak beraksi dalam saingan Piala Malaysia. Lambungan dari Adik Raup, Asli terlepas, tetapi timpan whistle dari pengadil memberikan sepakan percuma. Leong antara yang mencabar. Ini satu pertumbuhan di udara yang sedikit bahaya . Kita lihat set pieces, Perak mesti mencari target man mereka, iaitu Derek Leong. Kita lihat bagaimana sedikit kesilapan daripada Asri Muhammad, kerana sebagai seorang penjaga gol, kalau dia bertindak membuat keputusan untuk keluar, bila kena pastikan yang bola tu beliau akan dapat . Nampak di situ bukan Derek yang langgar dia. Itu dia yang buat pelanggaran tu kepada Derek. Jadi sedikit sedikit bahaya kepada beliau kerana cara beliau mendarat tadi, landing tadi agak bahaya. Dan nasib tak ada kecederaan yang serius berlaku kepada kedua-dua pasukan pemain ini.
ataupun dalam kawasan penalti, pertembungan di udara akan berikan advantage kepada penjaga gol. Fadli yang sentiasa saja diberikan tekanan terutamanya oleh Al-Fatih. Antara pemain yang akan cuba menjadi individu pertama menyekat kemarahan pemain-pemain tengah Kedah, Fatih Afendi. Itu ya tugas yang diberikan oleh Chan Wei Hong. Nantikan usaha yang dilakukan oleh Al-Fatih. Sedikit yang berisiko cara permainan yang ditampilkan oleh Asri Muhammad. Itu juga dengan pemain pertahanannya, Suhaimi Saad. Buang untuk Kedah setelah bukan Aiman Afif. Dikejar oleh Fayyad tetapi terlalu kuat. Pasukan sedikit bergelut untuk memastikan mereka lebih tenang, terutamanya ketika melakukan hantaran dan mencipta peluang menuju ke arah pintu gol. Ya, betul eh. Baik. Inilah di sinilah perlunya kebijaksanaan pemain-pemain muda ini eh. Dan tak salahlah, ini adalah platform mereka untuk mencari pengalaman, mendapat pengalaman, lebih-lebih lagi bermain di pentas final lawan eh. Bukan mudah. Gemuruh bermain, gemuruh untuk berdepan dengan puluhan ribu penyokong. Bukan sesuatu yang mudah. Ini pengalaman yang cukup-cukup besar bagi kesemua pemain-pemain dalam padang pada malam ini, Wan. Satu tambungan terus ke dalam kawasan penalti. Ada keluar di situ oleh pemain pertahanan Perak, itu Adi Praup. Ya, kita lihat sekarang ni, sebelum ini pasukan Perak sekiranya dapat set pieces, mereka mencari target mereka, Derek Leong. Tapi kita tengok apa yang akan dibuat oleh pemain-pemain pasukan Kedah ini. Ini dalam, takutkan terkena palang. Tetapi ya, tiupan whistle sudah pun dibunyikan terlebih dahulu.